Timnas Futsal Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Futsal Malaysia dengan skor telak 6-0 dalam pertandingan persahabatan yang digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta pada Minggu malam 13 Oktober 2024. Bermain di kandang sendiri, tim asuhan Hector Suoto tampil gemilang dengan mencetak 6 gol tanpa kebobolan ke gawang Malaysia. Gol-gol tersebut dicetak oleh Firman Adriansyah, Adriansyah Runtuboy dan pivot andalan Indonesia, serta Evan Somelina yang mencatatkan hat-trick dengan 3 gol luar biasa. Selain itu, Samuel Amos turut menambah 1 gol untuk melengkapi kemenangan Timnas Futsal Indonesia. Hasil ini tak hanya dirayakan sebagai kemenangan besar di lapangan, tetapi juga membuat para penggemar sepak bola di tanah air merasa bangga. Banyak yang membanding-bandingkan kekuatan kedua negara, baik futsal maupun sepak bola. Selama beberapa tahun terakhir, banyak yang menilai bahwa Malaysia sudah tidak berada di level yang sama dengan Indonesia, baik di futsal maupun sepak bola. Dan para pendukung pun mengungkapkan kebanggaan mereka atas pencapaian Indonesia sambil menyindir persaingan klasik dengan Malaysia. Setelah kemenangan ini, Timnas Futsal Indonesia semakin percaya diri dalam mempersiapkan diri untuk turnamen internasional yang akan datang. Kemenangan atas rival mereka, Malaysia, memberikan dorongan motivasi dan kepercayaan diri untuk terus maju dan memberikan hasil terbaik bagi negara.